just you baby, and me. Ini pasti ada yang ngambil nih. Ini pada kemana sih? Ih. Ini ada makhluk ini. Enggak makhluk. Duh, ini kemana sih? Kita bales yuk. Jangan-jangan ini ada orang di sini. Siapa Aduh, kamu di situ? Aduh, dibalikin lagi? Ngapain kamu di situ? Ngagetin aja, kirim aku maling. Aku lagi nyari anting aku. Anting apa sih? Nyari anting, kayak tapi gimana? Jangan ngajak-ngajak dapur orang kamu, dong. Kamu, ini anting. Nih. Lupa. Ada di sini. Ya elah, cuman anting biasa doang. Kalau enggak lu bikin aja anting, jangan anting yang kayak gini nih. Emang bisa bikin. Ini antingnya mana anting ini? Copot satu lagi. Tuh, copot nih. Pakai bekas ini aja, pakai bekas botol dijadiin anting. Emang bisa? Bisa dong, kan kita masuk ke dalam tips. Oi oi tips. Oi oi. Anting kayak gini mah udah biasa. Lu bikin kreativitas dari kayak gini, lu bisa bikin anting sampai 10. Dari bisa dimodif. Dari beginian doang. Ini kita gunting, jadi kayak bentuk daunnya. Ah, ini bagus kan, hijau kan? Ntar kita gunting, gua gunting dulu deh ya. Coba. Terus ini copotan-copotan yang kayak gini kan ada tuh bekas-bekas anting cantelannya suka pada hilang. Ini hilang, ininya ini, ini yang dipergunakan nih. Gua bikin dulu ya, sampai santai aja. Oke. Jadi bikin kayak daun ya. Bikin oh itu semua kita bisa bikin dari peran. Mau bikin anting apa? Udah ya, apa mau nambel ban? Enggak, ini udah jadi. Udah jadi. Wow, bisa berubah warna. Oh, ini karena ada simbiosis ya. Oke. Jadi emang memudar. Ini lucu banget tuh, lihat tuh. Lucu, nice. Antingnya lucu kan, transparan. Jadi kayak apa, laporan keuangan ya. Transparan. Nice kan? Nice. Lu bisa bikin lebih dari satu pasang. Yeah, karena kan buat bawahnya gede ya. Thank you so much. It's okay, it's okay. It's okay. It's okay. Aku tuh amazing banget. Yeah. Hope you like it, hope you like it. Yes, I hope like it. Gimana, Oi? Oi! Simple tapi apa? Ada lagi nggak masalah yang ingin lo ungkapkan biar kita bisa? Oke. Gua akan bikin soap launcher. Soap launcher apa, Pak? Jadi, makanan? Bukan. Soap itu sabun. Oh, sabun. Boleh aku ke tengah? Oke, boleh dong. Launcher itu apa artinya? Launcher itu apa? Peluncuran. Ngomongnya tuh? Bukan. Launcher. Launcher itu artinya plong. Plong. Launcher. Itu lancar. Launcher. Kita bikin ya. Membuat soap launcher. Oh, soap launcher. Bahannya adalah sabun. Pakai botol bekas juga ya? Iya, seperti ini. Udah jadi ya. Ya, ini udah jadi. Coba Esi dikerjain. Dan lalu kita bikin dua ya, seperti potong ini. Potong bagian bawahnya. Iya, lalu jadi satu. Oh. Kita isi dengan sabun dalamnya. Terus apa, gimana dan fungsinya? Dan kemudian kita tempelin ke... Spons. Ini ya. Oke, ini bisa untuk cuci piring. Iya. Ataupun bisa untuk cuci gelas. Iya, betul. Jadi ini diangkat, ditekan. Nah, dia akan mengeluarkan busa. Jadi itu jadi kita tinggal pakai ininya aja nih. Ini nih. Tinggal megang atasnya aja. Jadi enggak usah siapin tempat itu dan lagi gak ya. Dan enggak bikin tangan kotor. Ini kan kotor tuh, Pak. Kalau pakai sponsnya gini kita tekan kan kotor kan. Iya. Nah, terus gitu. Ini bisa jadi tempat untuk mengisi sabunnya. Oh. Ya, diangkat seperti ini. Kayak cap RT ya, Pak. Nah, Terus kurang sabunnya, kurang nih. Tambahin lagi, tekan aja. Oh iya, benar, kayak cap RT ya. Nah, atau kalau kurang lagi disini, bisa kita dibuka. Kita tambahin, sini. Kita buka, sabunnya kita tambahin ke sini. Nice. Dan tangan juga nggak kotor. Yeah. Clean and wash. Clean and wash. Ya kadang kita ketika kita lagi mencuci piring, tangan tuh ikutan merasa kotor kan. Iya. Dan itu mengibarkan kita the kafel. The kafel. Kapalan. The kafel. Kapalan. Usai gitu the kafel itu. Gitu. Gimana, Oi? Boleh. Boleh dicoba untuk ibu-ibu di rumah ya. Di rumah, oke. Oi, simple tapi apa? Pate. Membuat apa tangan Anda terbebas dari the botan ya. Apa? Kan bot itu kapal.
Terus? Kasih ibu hantar. Oh, kapalan. Jebotan. Berikutnya adalah untuk ibu rumah tangga juga cocok banget. Ini kita buat dari bekas sereal anak. Kita seresep. Akhirnya membentuklah bukaan seperti ini. Ketika itu kita siapkan, ini adalah tempat sampah untuk talenan. Talenannya kita taruh di atasnya. Ketika kita sedang memotong-motong. Bagaimana? Sampah-sampah nggak bakal berceceran. Ada di sini semua. Ada di sini. Kita pun nggak ya. Dia akan silaturahmi di sini. Betul. Dan membentuk sebuah komunitas. Komunitas sampah. Aku nggak bisa berkata apa-apa. Aku tuh selalu amazing. Mata kamu langsung ber... Aku beling-beling. Caca-caca. Ini tuh selalu amazing banget buat aku. Iya, I know. Dan kita juga ingin menyapa yang ada di tribun kiri penonton. Halo. Sampah. Apa luar biasa. Masih ada lagi Bu Esti? Ini ada tisu-tisu banyak banget but ini. Not least. Ini apa ini? Wadah tisu. Itu wadah tisunya. Tapi kita buatnya seperti ini. Seperti ini nih. Nah, kamu tahu ini kayaknya ya. Ziplock ini adalah salah satu yang mudah sekali kan. Kita bawa kemana-mana dan enteng. Nah, ini kan buat tempat apapun itu. Iya, tempat apapun. Dan ini pun bisa apapun. Iya. Ini kan apapunnya ya. Iya, apapun itu. Iya, betul. Dan kebetulan apapunnya adalah tisu. Tisu yang berelek kan di sini. Berelekan. Jebruskan tisu ini ke sini. Jadi dia sudah memiliki rumah tangganya masing-masing. Sudah ada rumah sendiri di sini. Ketika kita mau mengambil tisu, ketika kita mengambil dari sini agak ribet. Ribet dan agak ribet. Apa ya? Satu-satu dia akan berantakan. Following ya. Berantakan dan dia akan following bisnis ya. Jadi kita harus fallback dia dengan menyesep bagian sini. Jadilah tempat tisu automatically. Wow. Tempat tisu ini bisa dibawa kemanapun. Dan tinggal diikat aja. Jadi dan bisa menjadi lipatan-lipatan yang lebih kecil lagi. Oh, jadi dia nggak makan tempat di dalam tas. Menurut aku ini adalah solusi ya. Dan keren. Banyak banget yang bertanya-tanya soal ini. Dan menurut gue ini adalah jawaban atas segala doa. Good. Good. Thank you. Good answer. Good Thank answer. You. Bagaimana? Oke. Pacar rajin sekali ngepel. Punya Cika. Ya aku mau ini. Aku tuh mau apa? Mau ngepel bangunan-bangunan bersejarah. Gimana? Di Jepang dong. Aku pengen ke Jepang. Aku kan emang kamu-kamu bangunan aja. Bangunan bersejarah kan di Indonesia juga banyak. Iya, tapi maksudnya aku pengen ke luar negeri lah. Oke. Okay. Boleh. Emang kenapa harus di Jepang? Dan ngepelnya kenapa harus di Jepang? Biar di paspornya ada capnya aja di Jepang. Mau ikut lomba. Lomba aku. Kan tadi aku bilang di Jepang tuh lombanya aneh-aneh. Jangan-jangan iya. Ada lomba ngepel lagi di Jepang. Iya, tapi... Lomba ngepel, jadi anggaran ada lomba ngepel. Bener abis. Emang bener di Jepang tuh banyak banget lomba-lomba aneh-aneh. Iya. Jadi kita lihat satu-satu deh ya. Okay, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!